Rumah ini dibangun di era 1923 yang merupakan rumah tinggal para pegawai Gubernur Jenderal Belanda. Salah satu di antaranya adalah Pak Gondo Kusumo yang merupakan mertua dari Pak Nasution. Pada tahun 1949, Insinyur Soekarno memberikan kepercayaan kepada Kolonel A.H. Nasution untuk menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau pindah ke Jakarta dan menempati rumah ini yang telah diberikan oleh bapak mertuanya, Pak Gondo Kusumo. Pak Nasution menempati rumah ini sampai dengan beliau wafat 6 September 2000. Rumah ini merupakan saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI. Di tempat inilah terjadi usaha penculikan terhadap Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, namun tidak berhasil. Tetapi sayang, putri beliau yang bernama Ade Irma Suryani tertembak dan gugur sebagai Kusuma Bangsa. Selain itu pun, ajudan beliau yang bernama Letnan Pierre Tendean diculik karena mengakui dirinya sebagai Nasution kepada pasukan Cakrabirawa. Kemudian beliau dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh di sana. Pemerintah mendedikasikan rumah ini sebagai Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution Dinas Sejarah Angkatan Darat sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau terhadap bangsa dan negara. Museum ini diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember 2008. Sekarang kita berada di ruangan yang pertama, yaitu ruang tamu, di mana Pak Nasution ketika menerima tamu secara umum, beliau menerima tamu di ruangan ini. Dan di ruangan ini didisplaykan koleksi-koleksi peninggalan dari kenang-kenangan Pak Nasution. Salah satu di antaranya adalah kita lihat bersama ada souvenir sebuah gading gajah. Itu souvenir dari Brigade Garuda 3. Kemudian juga di sini ada sebuah sosok patung, ya, patung torso, patung setengah badan Pak Nas. Jadi kita agar supaya pengunjung itu begitu masuk ke dalam ruangan Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini langsung terkenang wajah Pak Nasution. Selain itu juga di ruangan ini kita lihat bersama ada satu set meja kursi yang mungil dan cantik. Nah, kita lihat bahwa meja kursi ini dibeli oleh Pak Nasution ketika beliau awal-awal melaksanakan pernikahan dengan Ibu Nasution. Sekarang kita berada di ruang kerja Pak Nas. Di tempat inilah Pak Nas mendedikasikan seluruh hidupnya. Beliau banyak menulis ketika beliau sudah pensiun. Beliau menulis buku. Tidak kurang dari 70 buah buku yang telah beliau tulis. Bahkan salah satu buku hasil karya Pak Nasution ini sangat mendunia. Bahkan Amerika juga menggunakan buku tersebut sebagai syarat-syarat disertasi kelulusan Akademi Militer di Amerika. Buku tersebut kita kenal sebagai buku Pokok-Pokok Gerilya. Di era tahun 2016, beliau mendapatkan penghargaan dari MURI. Pada saat itu, Bapak Jaya Suprana menyampaikan penghargaannya bahwa beliau merupakan salah satu penulis terbanyak di kalangan militer di Indonesia. Selanjutnya kita berada di ruang kuning. Di ruangan inilah Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution menerima tamu kehormatan baik dari pejabat-pejabat pemerintah Indonesia maupun dari pejabat-pejabat luar negeri. Selanjutnya kita saksikan secara bersama-sama replika patung dari pasukan Cakrabirawa di dalam lorong kediaman Pak Nas ini, yang mana pada saat peristiwa akan melaksanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Di kamar inilah tempat monumental tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution pada tanggal 30 September 1965, tepatnya waktu subuh, bahwa Ibu Nasution pada saat itu mendengar suara gaduh di luar dan beliau menemukan
beberapa pasukan Cakrabirawa yang teriak-teriak memanggil Jenderal Nasution dengan sebutan kasar. Akhirnya Bu Nasution langsung masuk kembali ke dalam ruang kamar ini, kemudian seraya menutup dan mengunci pintu. Bu Nasution meminta kepada Pak Nasution agar segera keluar dari ruangan melalui pintu belakang. Namun demikian Pak Nasution ternyata tidak menghiraukan, bahkan Pak Nasution menyampaikan akan saya hadapi. Dengan serta-merta Pak Nasution mendapatkan tembakan dari arah depan, dan sehingga pada akhirnya Pak Nasution langsung tiarap. Pintu kamar Pak Nas itu ditendang, didobrak, ditopor, bahkan pintu tersebut ditembaki dari arah luar. Sementara Ibu Nasution ada di balik pintu tersebut. Namun alhamdulillah Ibu Nasution tidak terkena tembakan. Pada akhirnya Bu Nasution mengambil adik Irma yang pada saat itu tidur dan diserahkan kepada Ibu Mardiah, adik kandung dari Jenderal Nasution. Tolong jaga adik dan jangan sekali-kali membuka pintu. Nah, selanjutnya Bu Nasution keluar melalui pintu belakang untuk menghantarkan Pak Nasution untuk menyelamatkan diri. Sehingga di dalam kamar tersebut tinggallah Ibu Mardiah dalam kondisi menggendong adik Irma. Pada akhirnya Ibu Mardiah dengan berbagai perasaan pada saat itu akhirnya membuka pintu dengan serta-merta langsung ditembak oleh pasukan Cakrabirawa. Tembakan pertama mengenai celah-celah ibu jari Ibu Mardiah, tembus ke punggungnya adik Irma Suryani. Kemudian tembakan yang kedua dan tembakan yang ketiga langsung mengarah ke punggungnya adik Irma Suryani. Ibu Mardiah sambil menggendong adik yang terluka lari keluar menuju ke belakang, dan pada akhirnya diserahkanlah adik Irma kepada Ibu Nasution. Nah, dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit inilah akhirnya Ibu Nasution meminta dengan tegas kepada Pak Nasution agar supaya Pak Nasution cepat untuk menyelamatkan diri dengan sebuah kalimat, cepat selamatkan dirimu, jangan hiraukan kami, kamu yang mau dibunuh. Akhirnya Jenderal Nasution melompatlah ke pagar tembok pembatas kediaman Pak Nasution dengan kedutaan Irak. Ibu Nasution sambil menggendong adik Irma yang dalam kondisi luka tembak parah langsung menuju ke ruang keluarga. Ternyata di ruang keluarga ini sudah dikepung oleh pasukan Cakrabirawa. Bahkan pasukan Cakrabirawa membentak-bentak kepada Ibu Nasution yang pada saat itu mau menelpon Pangdam Jaya. Telepon sudah saya putus. Mana Nasution? Pak Nasution sudah 2 hari keluar kota di Bandung. Kalian kesini hanya mau membunuh putri saya. Terdengarlah peluit dari arah depan rumah. Proses pencarian Pak Nasution sudah dihentikan. Di mana pada saat itu sudah diyakini Pak Nasution sudah tertangkap. Disinilah kamar sesungguhnya adik Irma Suryani. Namun demikian pada saat peristiwa kamar ini ditempati oleh nenek, karena nenek baru datang dari Medan. Sehingga pada akhirnya adik Irma tidur bersama-sama dengan ayah dan ibu. Adik Irma pada saat itu tertembak, dan beliau tertembak kemudian sempat dirawat selama kurang lebih 5 hari, dan pada akhirnya tanggal 6 Oktober tahun 1965 beliau dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Dulunya merupakan kamar dari kakaknya adik Irma Suryani Nasution, Ibu Hendrianti Sahara Nasution, yang pada saat peristiwa beliau berusia 13 tahun. Beliau membuka pintu jendela dan kemudian loncat. Setelah loncat, beliau langsung menuju lari ke pavilion tempat istirahatnya para ajudan. Kamar ini sekarang dipergunakan untuk mendisplay koleksi-koleksi senjata peninggalan ataupun kenang-kenangan dari Jenderal Nasution. Salah satu di antaranya juga ada senjata yang dipakai untuk menembak adik Irma Suryani Nasution yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Kita sekarang berada di pavilion para ajudan dari Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Disinilah pada saat peristiwa Letnan Piritindian ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa yang mau
menculik dan membunuh Pak Nasution. Beliau langsung ditodong oleh senjata. Pada saat itu beliau ditanya bahwa mana Nasution. Maka Letnan Piritindian pada saat itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh loyalitas, saya Nasution. Pada akhirnya Letnan Piritindian ditangkap. Selanjutnya kita berada di ruang diorama. Diorama Bandung Lautan Api. Pada saat peristiwa Bandung Lautan Api, Kolonel A.H. Nasution menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Beliau memimpin pasukannya untuk melawan sekutu yang datang ke Bandung. Diorama ini menggambarkan ketaatan Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel A.H. Nasution, atas hasil perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, di mana pasukan Siliwangi harus meninggalkan wilayahnya menuju Jawa Tengah. Diorama ini menggambarkan tentang rumah kepala desa Kepurun, Jawa Tengah, yang dijadikan markas besar Komando Jawa, MBKD, oleh Panglima Komando Jawa, Kolonel A.H. Nasution, di mana beliau menyusun instruksi nomor 1 yang berisi pembentukan pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Diorama ini memperlihatkan ketika Jenderal A.H. Nasution menjabat sebagai Ketua MPRS sejak 22 Juni 1966 dan melantik Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Ada beberapa koleksi yang kita displaykan di halaman museum. Salah satu di antaranya adalah kita lihat bersama dua buah meriam gunung, ya, kita displaykan di halaman depan. Kemudian juga ada patung dari Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution sebagai ikon daripada Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution ini. Patung tersebut dibuat dari perunggu. Di samping kanan terdapat dua buah relief. Relief yang pertama adalah relief tanda kehormatan, tanda jasa Pak Nasution. Dan relief yang kedua adalah relief tentang riwayat hidup Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Semenjak beliau lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1918 sampai beliau wafat pada tanggal 6 September tahun 2000 yang lalu. Sekarang kita berada di display mobil Volvo Bapak Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang pada saat itu didukung oleh Bapak B.J. Habibie di era tahun 1997. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kunjungan di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution Dinas Sejarah Angkatan Darat. Semoga visitasi ataupun kunjungan pada kali ini sebagai media wahana dalam rangka untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai cinta tanah air, serta tentunya meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.